Viralnya video seorang perempuan aparatur sipil negara atau ASN berjoget saat diduga sedang mabuk miras berujung laporan ke pihak kepolisian. Untuk diketahui dalam video yang beredar, para ASN yang rata-rata perempuan tersebut asik berjoget dengan iringan musik dan terlihat memegang botol miras dengan mengenakan pakaian dinas. Sejumlah ASN yang terekam dalam video asik berjoget tersebut akhirnya melaporkan pengunggah dan penyebar video tersebut ke Polres Subang Hasundutan. Akun YouTube dan Facebook yang menyebarkan video tersebut dilaporkan ke polisi. Ada sekitar 5 perempuan ASN dari Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Subang Hasundutan yang mendatangi Polres Subang Hasundutan untuk melaporkan 2 akun penyebar video tersebut. Kasat Reskrim Polres Subang Hasundutan AKP J. Tarigan membenarkan adanya laporan tentang ASN Dinkes Kabupaten Subang Hasundutan. Saat ini polisi melaksanakan penyelidikan terhadap video yang sudah viral di media sosial, ujarnya pada Selasa 18 Januari 2022. Setelah dilakukan penyelidikan, menurut Tarigan, baru akan diketahui apakah ada unsur pidana atau tidak. Apabila tidak ada unsur pidana, polisi akan membuat jalur perdamaian antara pihak yang berpolemik.